kepada Allah Subhanahu wa taala. Di mana pada hari ini salah satu hari raya kita dalam setahun, Idul Adha atau Idul Kurban, di mana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk salat Idul Adha bertepatan dengan apa yang dilakukan oleh jamaah haji kita yang sedang berada di Mekah atau tanah suci Mekah, di mana mereka kemarin pada hari Arafah telah mengambil haji mereka, telah mengambil haji mereka di padang Arafah. Dan saudara-saudara kita yang naik tanah suci di tahun ini, alhamdulillah kita bersyukur karena mereka sudah mendapatkan pahala haji mereka. Maka kita di sini di Indonesia, kita justru melaksanakan Idul Kurban atau hari raya Idul Adha, dan mereka di sana di hari Lebaran ini mereka sedang melontar atau melempar jamrah, di mana jamrah itu adalah terletak di Kampung Mina. Maka jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, berbicara tentang hari raya Idul Adha, kita teringat satu manusia yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan manusia ini dicap oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai kekasihnya. Dan kita tahu bagaimana jika Allah sudah menjadikan manusia ini sebagai kekasih, maka apa saja yang dia minta Allah kabulkan, dan apa saja yang diinginkannya pasti Allah penuhi permintaannya. Maka siapakah manusia yang Allah jadikan kekasih ini? Siapakah manusia yang Allah Subhanahu wa taala telah jadikan dia sebagai orang yang paling mulia di sisinya selain Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu nabi kita Nabi Ibrahim alaihi salam? Syariat kurban, syariat berkurban, menyembelih hewan kurban, dan syariat ibadah haji, semuanya datang dari nabi kita Ibrahim alaihi salam, diambil dari kisah beliau dengan istrinya Siti Hajar atau Siti Sarah. Maka jemaah sekalian, pada kesempatan kali ini kita mengangkat sedikit bagaimana pengorbanan beliau dan perjuangannya sehingga dia dijadikan orang yang paling mulia, bahkan dijadikan sebagai kekasih Allah Subhanahu wa taala. Mungkin timbul pertanyaan di kalangan kita, ya akhir sabana, apa sebabnya Nabi Ibrahim alaihissalam dijadikan orang yang paling mulia dan menjadi kekasih Allah Subhanahu wa taala? Yang pertama, mari kita ungkap, mari kita ceritakan sedikit kisahnya pada waktu yang singkat ini. Yang pertama, kita lihat bagaimana perjuangan beliau dalam mendakwahi, mengajak kaumnya untuk hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika Nabi Ibrahim alaihissalam keluar bersama kaumnya dan beliau melihat orang-orang menyembah patung-patung yang terbuat dari kain, kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam melihat ada patung berhala yang sangat besar, ya mungkin seperti besarnya tiang ini, ya. Kemudian di sekeliling, yang di sekelilingnya berhala itu ada patung-patung kecil yang disembah, yang ditempati sujud oleh kaumnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka ketika orang-orang yang menyembah, beribadah di patung tersebut, Nabi Ibrahim merasa gelisah melihat bagaimana mereka menyembah dan beribadah kepada patung yang tidak bisa memberikan manfaat, patung yang tidak bisa berbicara, patung yang tidak bisa mendengar, mereka justru beribadah kepada patung tersebut. Akhirnya Nabi Ibrahim alaihissalam kemudian mengambil sebuah kapak, mengambil parang untuk menghancurkan berhala-berhala tersebut, jemaah rahimakumullah. Kemudian dia tinggalkan berhala atau patung yang paling besar dan dia taruh kapak itu di patung yang sangat besar tersebut. Kemudian dia pergi. Setelah orang-orang datang melihat semua patung-patung yang kecil-kecil itu dihancurkan, maka mereka bertanya, siapakah yang menghancurkan patung-patung kecil yang kita beribadah kepadanya ini? Maka ada yang mengatakan, saya mendengar atau saya melihat ada seorang anak muda yang bernama Ibrahim, dialah mungkin yang menghancurkan patung-patung di sekitar kita ini. Maka dipanggillah Nabi Ibrahim, ditanya, apakah engkau yang menghancurkan berhala-berhala ini? Maka Nabi Ibrahim alaihissalam mengatakan,
Kalau memang kalian ingin tahu siapa yang menghancurkan berhala ini, tanya kepada patung yang paling besar ini, jika memang dia bisa berbicara. Sengaja Nabi Ibrahim menyisakan, sengaja Nabi Ibrahim tidak menghancurkan berhala yang paling besar dan taruh kapak di tangan patung yang besar itu, agar kemudian Nabi Ibrahim ingin mengajak, membuka pikirannya orang-orang yang ada di sekitarnya. Ini patung, tanya, kalau memang dia tahu dan bisa berbicara, tanya siapa yang menghancurkan berhala-berhala atau patung-patung di sekitar, ya di sekitar ini. Maka mereka sadar, terbuka pikiran mereka. Mana mungkin patung yang besar ini bisa berbicara? Dia hanya patung, ya, yang tidak bisa berbicara, tidak bisa mendengar, bahkan tidak bisa goyang. Maka terbuka pikirannya. Maka Nabi Muhammad mengatakan, apakah kamu rela beribadah dengan patung saja yang tidak bisa berbicara, tidak bisa mendengar? Hanya Allah Subhanahu wa Taala yang patut kalian sembah. Maka Nabi Muhammad SAW membuat orang-orang yang ada di sekitar itu marah. Kemudian apa kata orang-orang? Qalu harriku, bakar Ibrahim alaihissalam. Ya. Akhirnya Ibrahim ditangkap, kemudian diikat di atas sebuah kayu. Kemudian ya, setelah dia diikat, dia siap dinyalakan api yang sangat besar, api yang sangat berkobar-kobar, yang siap dilemparkan Nabi Ibrahim di dalamnya dan untuk membakar Nabi Ibrahim alaihissalam. Akhirnya ketika Nabi Ibrahim sudah siap-siap dilempar ke dalam api itu, ya, Nabi Ibrahim hanya berdoa dan pasrah, menyerahkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ketika Jibril alaihissalam datang kepada beliau, malaikat Jibril alaihissalam datang kepada beliau dan menawarkan bantuan, wahai Ibrahim, maukah engkau saya bantu? Tapi apa kata Nabi Ibrahim alaihissalam? Dia mengatakan, kalau itu bantuan darimu saya tidak butuh, tapi saya hanya butuh bantuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bayangkan, sudah sampai dalam keadaan yang sangat sempit, tapi dia tidak butuh bantuan kepada manusia dan menggantungkan harapannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya ketika beliau siap-siap dilempar dan sudah mau sampai ke dalam api itu, Allah mengatakan kepada api, berfirman kepada api, karena api juga salah satu makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Allah mengatakan, "Qulna ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim." Wahai api, jadilah kau dingin dan menjadi keselamatan bagi Ibrahim. Maka setelah itu api tersebut menjadi dingin dan Nabi Ibrahim alaihissalam sama sekali tidak merasakan panas. Ya Allah. Dan coba kita perhatikan di sini, Allah mengatakan, jadilah engkau dingin dan keselamatan, bardan wa salaman. Bukan hanya sekedar ya, Nabi Ibrahim alaihissalam bukan saja api itu menjadi dingin, tapi menjadi keselamatan bagi Ibrahim. Karena jika Allah mengatakan saja jadilah engkau dingin, maka boleh jadi Nabi Ibrahim mati kedinginan. Tapi Allah mengatakan, jadilah engkau dingin dan keselamatan bagi Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka setelah itu akhirnya api tersebut menjadi dingin dan selamat oleh Nabi Ibrahim alaihissalam dari pembakaran atau dibakar hidup-hidup pada saat itu. Ini kisah yang pertama. Yang kedua, ujian yang kedua yang dilakukan Nabi Ibrahim. Ketika Nabi Ibrahim alaihissalam disuruh oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala membawa istrinya, anak-anaknya ke lembah tandus, padang pasir yang tidak ada tanaman-tanaman, tidak ada pohon, tidak ada binatang, ya, yang pada saat itu adalah kota suci Mekah. Yang pada saat itu kota suci Mekah belum ada tumbuh-tumbuhan, belum ada seperti yang kita lihat sekarang, belum ada gedung, belum ada Ka'bah, bahkan pada saat itu masih padang pasir, tidak ada sesuatu di situ. Maka Allah perintahkan, wahai Ibrahim, pergilah engkau bawa istrimu dan anakmu yang kecil itu Ismail, ya, Ismail alaihissalam, tinggalkan mereka di padang pasir itu. Bayangkan, ini ujian, ya, ujian yang kedua yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka kita bisa bayangkan, kalau kita bawa istri kita atau bawa keluarga kita ke tempat yang sangat jauh, kemudian kita mengatakan tinggallah kau di sini, lalu kita pergi, perasaan kita seakan-akan sangat sedih, ya, sangat tidak baik perasaan kita ketika kita meninggalkan istri, anak kita tanpa kita beri makan, tanpa kita beri minum. Maka ini ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ketiga itu
Nabi Ibrahim alaihissalam, ia menaruh istrinya, dia taruh istrinya di padang pasir itu, kemudian dia tinggalkan. Sempat istrinya mengatakan, wah Ibrahim, ya maukah sudi kamu meninggalkan kami di sini? Tega kamu meninggalkan kami di sini? Saya cuma dengan anakmu Ismail yang masih kecil. Iya, tapi Nabi Ibrahim tidak berkata apa, dia hanya diam. Lalu kemudian ditanya lagi, wahai Ibrahim, berteriak istrinya dari belakang, wahai Ibrahim, apakah engkau rela tinggalkan kami di sini dan anakmu masih kecil? Iya, dan Ibrahim tidak berkata apa-apa. Lalu pertanyaan yang ketiga, Siti Sarah atau Siti Hajar mengatakan, apakah ini perintah dari Allah Subhanahu wa taala, wahai Ibrahim? Nabi Ibrahim hanya mengatakan, iya, ini perintah dari Allah. Akhirnya apa jawaban dari istri yang soleha yang tahu bahwasanya suaminya sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala? Siti Hajar hanya mengatakan, idzan fala yudayyi'una Allah. Kalau begitu Allah tidak akan menyia-nyiakan kami di sini. Allahu akbar. Allah tidak akan menyia-nyiakan kami di sini. Akhirnya setelah Nabi Ibrahim pergi meninggalkan istri dan anak-anaknya, akhirnya Siti Hajar ya tidak tahu lagi apa yang bisa dia kerjakan, tidak tahu apa lagi yang bisa dia buat. Akhirnya dia cuma lari-lari saja. Dan pada saat itu ada Bukit Safa dan ada Bukit Marwah. Kemudian dia berlari-lari kecil antara Bukit Safa dan Bukit Marwah. 7 kali Siti Hajar keliling antara Bukit Safa dan Bukit Marwah. Dan itulah dijadikan syariat sa'i. Ya, ketika kita melaksanakan ibadah haji, diambil dari perbuatannya Siti Hajar alaihissalam ketika mencari makanan, mencari air untuk anaknya Ismail. Hari ketiga dia bolak-balik antara Bukit Safa dan Bukit Marwah, dia keliling itu 7 kali, baru kemudian Nabi Ismail ya alaihissalam datang, malaikat Jibril menghentakkan kakinya ke tanah, kemudian muncullah air dari dalam tanah. Kemudian Siti Hajar mengatakan, mengumpulkan air tersebut. Dia kumpulkan itu air, dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, itulah air Zamzam yang ada di kota Mekah sekarang. Maka Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, seandainya Siti Hajar membiarkan air itu mengalir, tidak dia kumpulkan, maka niscaya air Zamzam akan menjadi sungai yang sangat besar. Saya ulangi, seandainya Siti Hajar membiarkan air itu mengalir saja terus, maka dia menjadi air Zamzam itu menjadi sungai yang sangat besar. Tapi Siti Hajar tahan itu air dan dia kumpulkan itu air dan taruh di satu tempat, yang kemudian dikasih minumlah apa anaknya yang masih kecil, Ismail alaihissalam. Ya, di sini cerita singkatnya. Ini ujian yang kedua. Setelah itu Nabi Ibrahim alaihissalam kembali menjemput keluarganya setelah mendapatkan ujian yang sangat besar itu. Kemudian yang terakhir yang ingin kita sebutkan, bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam, kita bisa bayangkan Nabi Ibrahim alaihissalam baru dikaruniai anak pada saat usia tua, disebutkan sekitar umur 80 tahun baru punya anak, bayangkan ya. Atau sekitar itu, sudah tua, dan anak satu-satunya Ismail. Dan kita bisa bayangkan kalau orang sudah lama tidak punya anak, kemudian tiba-tiba diberikan oleh Allah rezeki anak satu orang, datang ujian Allah yang lain. Dalam mimpi Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada Ibrahim, sembelih, potong anakmu. Bayangkan, bisa kita bayangkan bagaimana perasaannya Nabi Ibrahim ketika anak satu-satunya, lama baru dia dapat, sudah tua baru didapat, datang perintah Allah untuk sembelih, potong itu anakmu, wahai Ibrahim. Bayangkan, bisa kita bayangkan bagaimana beratnya ujian yang dilakukan, yang didapatkan Nabi Ibrahim. Akhirnya atas perintah Allah Subhanahu wa taala, sempat Nabi Ibrahim ragu, mungkin ini mimpi datang dari syaitan. Tapi Nabi Ibrahim yakin, setelah dikasih mimpi oleh Allah 3 kali, Nabi Ibrahim alaihissalam yakin ini betul perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya dipanggillah Nabi Ismail, dan coba lihat bagaimana jawaban Nabi Ismail alaihissalam terhadap perintah bapaknya, bagaimana beliau berbakti dan sangat patuh tunduk kepada bapaknya. Ketika Allah Subhanahu wa taala menceritakan kisah mereka di dalam Al-Qur'an, Allah mengatakan, "Falamma balagha ma'ahu as-sa'ya, qala inni ara fil manami anni adbahuka fanzur madza tara. Qala ya abati al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin." Ya. Ketika Allah Subhanahu wa taala menceritakan
wahai Ibrahim, ketika Ismail itu sudah mencapai usia yang masih lucu-lucunya, ya sudah mulai besar Ismail, datang perintah Allah sembelih atau potong anak. Maka Nabi Ibrahim memanggil Nabi Ismail. Apa kata Nabi Ibrahim? Nabi Ibrahim tidak langsung saja tarik anaknya kemudian langsung dipotong, tidak. Tapi coba lihat bagaimana kasih sayangnya bapak terhadap anaknya. Dia mengatakan, wahai anakku, dipanggil baik-baik. Wahai anakku, sesungguhnya saya melihat engkau di dalam mimpi. Aku memotongmu, menyembelihmu. Maka bagaimana pendapatmu? Diminta pendapatnya anaknya. Di sini pelajaran bahwa bapak ibu sekalian, dalam setiap masalah minta pendapatnya anak kita. Jangan kita saja berbuat ya semau kita. Anak kita tidak setuju, tapi kita harus minta pendapatnya. Wahai anakku, bagaimana pendapatmu? Ya. Akhirnya diminta pendapatnya. Apa jawaban dari Nabi Ismail? Apakah dia lari karena mau dipotong? Tidak. Apakah Nabi Ismail berteriak-teriak? Jangan potong saya, ya. Tidak. Tapi apa kata jawaban dari Nabi Ismail? Nabi Ismail mengatakan, ya abatif almatu marsatajiduni insya'allahu minas sabirin. Wahai bapakku, laksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah engkau akan mendapati saya termasuk orang-orang yang sabar. Engkau akan dapati saya termasuk orang-orang yang sabar. Lakukan perintah Allah wahai bapak. Ya, akhirnya ketika bapak dan anak ini sudah betul-betul bersungguh-sungguh melaksanakan proses pemotongan penyembelihan anaknya itu, dibawalah Nabi Ismail kemudian ditidurkan. Setelah Nabi Ismail alaihissalam ditidurkan, siap-siaplah Nabi Ibrahim alaihissalam memotong anaknya dengan pisau yang sangat tajam. Setelah Nabi Ibrahim mengangkat tangannya dan siap memotong anaknya, lalu datang perintah Allah Subhanahu wa taala, ya Ibrahim laqad saddaqta ar-ru'ya. Wahai Ibrahim, sungguh engkau telah membenarkan mimpi itu. Maka Nabi Ismail langsung diganti dengan hewan kambing yang sangat besar. Diganti langsung Nabi Ismail pada saat itu, dan Allah mengatakan, memberikan wahyu kepada Nabi Ibrahim, laqad saddaqta ar-ru'ya inna kadzalika najzil muhsinin. Wahai Ibrahim, sungguh betul-betul engkau hamba-hamba Allah yang terpilih, engkau betul-betul melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, sungguh ini hanya ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah mengatakan, wa fadainahu bi dhibhin 'adzim, dan kami ganti Ismail dengan sembelihan, dengan kambing yang sangat besar dari surga Allah Subhanahu wa taala. Jadi kambing itu langsung dibawa malaikat Jibril dari langit, kemudian diturunkan di permukaan bumi, langsunglah kambing atau domba itu ya disembelih dan dijadikanlah syariat kurban sampai pada hari kiamat. Maka di sini jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, pelajaran apa yang paling besar yang bisa kita ambil dari kisah Nabi Ibrahim? Ya. Saya tutup khutbah pertama ini ya dengan pelajaran yang bisa kita ambil. Ya. Pelajarannya adalah kita mungkin tidak bisa seperti Nabi Ibrahim berkorban yang sangat besar seperti itu. Tapi marilah kita, bapak ibu sekalian, berusaha berkorban, mengorbankan diri kita untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, belajarlah berkorban. Contoh kecil, bagaimana ketika azan itu tiba, azan dikumandangkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, kita berkorban meninggalkan pekerjaan kita untuk mendatangi masjid Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kita berkorban mungkin tidak bisa seperti Nabi Ibrahim, tapi kita berkorban untuk kita tahan ini emosi kita. Kita belajar menahan emosi. Jangan kemudian banyak sekali permusuhan, banyak sekali cekcok, perkelahian gara-gara hanya masalah sedikit. Apalagi kalau masalah itu di masjid. Ya, kita belajar mengalah dan berkorban. Karena nafsu ini, nafsu bapak-bapak ibu sekalian, Allah Subhanahu wa taala berfirman, innan nafsa la'ammaratun bisu, sesungguhnya nafsu itu selalu mengajak kepada keburukan. Maka kita lawan itu. Kita berkorban untuk Allah Subhanahu wa taala. Kita mengalah. Ya, dan inilah pengorbanan yang sangat besar bapak-bapak ibu sekalian. Dan yang ketiga, bagaimana kita mendidik anak-anak kita menjadi anak yang soleh. Kalau kita tidak bisa didik sendiri, kita paling tidak masukkan dia ke sekolah-sekolah agama. Karena itulah modal terbaik kita, bukanlah jabatan, bukanlah gelar yang kita harapkan dari anak-anak kita, tapi apa yang kita harapkan dari anak-anak kita? Doa-doa setelah dia meninggal. Tidak mungkin kalau kita meninggal
kita minta, ya Allah, anakku sudah sarjana, anakku sudah kerja di sini, apakah dia bisa menyelamatkan dari siksa Allah? Tidak. Tapi apa yang menyelamatkan kita di surga, di kubur nanti? Doa-doa anak soleh kita yang kita didik, yang kita didik dengan ilmu agama, dan kita bimbing dia ke jalan yang benar. Itu modal kita. Allah sekalian, ibu-ibu sekalian yang mulia, Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita rahmatnya dan mengampuni kita semua. Inilah yang bisa kami sampaikan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'an azim wa nafa'ani wa iyyakum wa fil ayati wa fil hakim wa taqabbalu minni wa minkum tilawatan innahu huwas samiu alim. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'inu 'ala umuri waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Pada khutbah yang kedua ini, mari kita senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan kita petunjuk, memberikan kita kekuatan untuk senantiasa beribadah kepada Allah Bapa dan Ibu sekalian. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu 'ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu 'ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa 'ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampuni dan maafkan kesalahan dan dosa kami, ya Allah. Sebanyak apapun dosa kami, baik yang nampak maupun yang tersembunyi, jika Engkau tidak memaafkan kami, kepada siapa kami akan memohon maaf dan ampunan-Mu, ya Allah. Ya Allah, sayangilah kami dan seluruh hamba-hamba-Mu yang beriman dimanapun mereka berada. Ya Allah, ya Rabbi, ya Allah, ya Rabbi, sayangilah orang tua kami yang tercinta. Izinkan kami berbakti kepada mereka di saat mereka masih hidup. Ampuni mereka yang telah meninggal, ya Allah. Ya Allah, lapangkanlah kuburnya, luaskanlah kuburnya, ya Allah, dan masukkanlah mereka ke dalam surga-Mu. Ya Allah, bagi orang tua kami yang masih hidup, berikanlah kami kekuatan untuk berbakti kepada-Nya, ya Allah. Ya Allah, ampunilah durhaka kami kepada kedua orang tua kami, ya Allah. Ya Allah, sungguh mereka adalah orang-orang yang telah berjasa bagi kami, ya Allah. Ya Allah, sesungguhnya Engkau Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Ya Allah, ya Rabbi, kuatkanlah tekad kami dalam menegakkan agama-Mu dan menyebarkan risalah agama-Mu. Ya Allah, ampunilah kami dan dosa saudara kami yang beriman yang lain. Ya Allah, jadikanlah kami hamba-hamba-Mu yang selalu Engkau sayangi dan selalu Engkau ridho, ya Allah. Ya Allah, berikanlah kami kekuatan untuk melaksanakan ketaatan kepada-Mu. Ya Allah, ya Rabbi, ya Azizu, ya Nasir, ya Rabbal Alamin, ya Ghafur, ampunilah kami. Ampunilah segala kesalahan kami, ya Allah. Ya Allah, berikanlah kekuatan kepada kami untuk menjalankan ibadah-Mu dan senantiasa dekat kepada-Mu, ya Allah. Ya Allah, berikanlah kepada kami kemampuan untuk mendidik dan membimbing anak-anak kami. Ya Allah, ya Rabbi, jadikan istri kami penyejuk hati bagi kami, ya Allah. Ya Allah, jadikanlah mereka sebagai orang-orang yang senantiasa membantu kami dalam mendekatkan diri kepada-Mu. Ya Allah, ya Rabbi, hanya kepada-Mu lah kami menyembah dan hanya kepada-Mu lah kami mohon pertolongan. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ghafurur rahim. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka samii'un qariib mujibu da'awati ya qadhiyal hajat. Allahumma أعز الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين واهم حوزة الإسلام واجمع كلمة المسلمين على الحق يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال كل عام وأنتم بخير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.